Hai cuy, selamat datang lagi di MAB TV. Oke, hari ini saya mau mereviewkan sedikit miniatur truk kayu, yaitu model NMR71 ya cuy. Ini truknya itu skala 8. Untuk panjangnya sendiri ya kurang lebih 90 cm lah. Untuk skalanya sebenarnya itu enggak pas skala 8 ya, itu hanya kurang lebih aja. Ini untuk bodinya itu full dari kayu, kemudian untuk sasisnya juga tetap kayu cuy, kecuali untuk kaca-kacanya sama welder roda itu udah beda bahannya. Ini untuk speknya sendiri bisa jungkit, pintu-pintu buka, kemudian ya bisa oleng lah, sama ada lampunya, tapi ini untuk lampunya masih belum saya pasang. Ini untuk pintu-pintunya semua buka, untuk yang depan sama belakang itu buka semua. Nah kayak gini, ini bisa oleng, mungkin besok atau kapan ya, sebelum kirim mau saya tes dulu lah olengnya. Ini untuk weldopnya saya nyetak dari resin, tapi untuk masterannya saya bikin sendiri dari kayu ini cuy. Ya seperti itulah, kita nyesuaiin aja sama asnya untuk lubang tengahnya itu. Untuk besi stainlessnya sendiri ini pakai ukuran 5 mm. Kalau kalian cari aja di toko bangunan yang lengkap gitulah. Bilang aja beli stainless beton yang paling kecil, nanti pasti dikasih pilihan cuy. Oh iya, kemarin banyak juga yang nanya, "Bang kok lama ke upload?" Ya soalnya masih sibuk ini nyelesain satu unit ini nih. Mungkin habis ini bisa bikin video-video lagi kayak kemarin-kemarin sering upload, sekarang jadi ya agak apa ya, nggak sesering kemarin-kemarin lah. Nah ini untuk tutup bagian atasnya juga masih belum saya pasang. Untuk yang belakang tetap buka, kemudian yang atas nanti masih saya kasih tutup lagi lah. Oh ya, ini untuk stikernya sendiri saya pakai stiker vinil yang laminasi glossy, ya yang biasa saya pakai bikin papercraft itu. Cuman bedanya kalau yang papercraft itu saya lapisin doff itu, bukan glossy. Kalau kalian masih bingung nyetaknya di mana, kalian apa ya, cari di Google aja di tempat kalian itu, tempat percetakan A3+, nanti pasti keluar. Atau enggak, kalau kalian pengen apa itu pakai kertas foto, nah itu malah lebih mudah itu, nanti itu nempelinnya pakai lem cuy, kalian malah lebih enak nyetaknya di tempat percetakan foto itu. Bilang aja untuk ukuran kertas 32 cm x 48 cm, nanti pasti ketemu ukurannya, ukuran skala 16 seperti yang saya buat papercraft kemarin itu. Oke, mungkin sekian dulu video hari ini. Besok kalau agak senggang pasti saya bikinkan tutorial yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar di bawah jika ada pertanyaan. Dadah.